warga geger saat menemukan seorang wanita dengan kondisi bersimbah darah di sebuah indekos di Paku Jaya, Serpong Utara, Tangerang Selatan, Banten. Wanita yang dikenal bernama Susi Lijena ini langsung dilarikan ke rumah sakit. Namun nyawanya tak tertolong akibat luka tusukan yang dideritanya. Diduga wanita berumur 35 tahun ini tewas dibunuh. Pasalnya korban sempat berteriak meski saat ditemukan hanya seorang diri di depan indekosnya. Pasca kejadian, aparat Satreskrim Polres Tangerang Selatan langsung menggelar olah TKP dan menemukan sejumlah barang bukti berupa 9 pisau di dalam kamar korban. Polisi masih mendalami kasus tersebut dan memburu pelaku. Kita masih dalam penyelidikan, kita belum mengetahui motifnya apa. Saksi yang diperiksa baru dari yang di TKP saja, saksi-saksi yang ada di sebelah kontrakan. Karena di sini kan TKP-nya kontrakan kita. Mengetahui pertama kali kejadian. Kini kasus kematian Susi Lijena ditangani aparat Polres Tangerang Selatan.